Hey Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Marco Simic menjadi pahlawan Persija Jakarta dalam laga melawan Dewa United. Macan Kemayoran menang 1-0 pada pertandingan uji coba sebelum Liga 1 2021 bergulir. Persija versus Dewa United digelar di lapangan Por Sawangan Depok. Persija tampil menekan hingga membuat Dewa United kesulitan menghadapi berbagai macam gelombang serangan Macan Kemayoran. Seperti cuplikan yang didapatkan dari Instagram Dewa United, Dewa United baru mendapat peluang terbaiknya pada menit ke-60. Kiper Andritani Adiasa mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Persija Jakarta sendiri baru bisa mencetak gol setelah peluang Dewa United tersebut lahir. Pemain muda Rio Fahmi melepaskan umpan silang dan ditanduk oleh Marco Simic. Hingga laga usai, skor tidak berubah untuk kemenangan Persija 1-0. Laga yang berlangsung merupakan rangkaian persiapan Persija Jakarta dalam menyambut Liga 1. Macan Kemayoran baru berlatih kurang dari sepekan. Marco Simic pun yang mampu menjebol gawang mantan kiper Persija Jakarta itu terlihat memberikan hormatnya kepada Sahar Ginandjar. Di mana saat Marco Simic mampu membobol gawang Sahar Ginandjar, ia tidak melakukan selebrasi yang berlebihan atau selebrasi yang berbau merendahkan lawan. Hal itu patut kita apresiasi ya Jack. Sukses selalu untuk Marco Simic dan Sahar Ginandjar. Ya, udah selesai kan video dari Ruang Gol? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.